Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya Rido. Buat sobat nih yang suka menggunakan software open source dan saat diinstal di Windows itu sering kebegal dikarenakan software yang kalian gunakan ini mengandung virus menurut antivirusnya si Windows 11. Jadi video kali ini Akang ingin memberikan tutorial cara menonaktifkan antivirus bawaan atau Bitdefender si Windows 11. Yuk, langsung saja kita mulai caranya. Pertama-tama kalian buka layar Windows atau start menunya yang ini. Kemudian kalian search di sini setting. Nah, seperti ini. Kalian klik yang setting ini. Kemudian kalian masuk ke menu ini. Privacy and Security. Lalu kalian masuk ke menu security dan pilih tab yang Windows Security. Nah, di sini ada beberapa menu protection areas. Yang pertama, virus and threat protection. Kemudian yang kedua, account protection. Yang ketiga, firewall and network protection. Kemudian apps and browser control. Kemudian di sini ada device security, device performance and health, dan family option. Nah, untuk mematikan antivirusnya kalian pasti pilih yang ini nih, virus and threat protection. Nah, di sini juga ada berapa menu nih? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada current threat, virus and threat protection setting, kemudian virus and threat protection update, dan ransomware protection. Buat matiin virus dan threat protectionnya kalian pilih yang ini. Kemudian kalian klik manage setting dan di sini ada beberapa fitur virus and threat protection settingnya. Nah, ini kalian matikan semua nih, real time protection-nya. Kalau ada notif seperti ini, kalian klik yes aja. Kemudian di sini ada cloud delivered protection, kalian matikan juga. Kemudian di sini protection sample submission, matikan juga. Tamper protection kalian matikan. Nah, seperti itu. Untuk yang bawah nggak perlu. Jadi abaikan saja. Jadi seperti ini untuk mematikan antivirus bawaan Windows 11. Jadi buat kalian nih pengguna software open source yang takut saat install di Windows 11 langsung kebegal sama antivirusnya, tadi itu cara untuk mematikan antivirusnya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.